Berjumpa lagi di acara yang membahas dan mengupas tuntas tentang segala sesuatu hal yang ada di dalam Breakfast Boy. Semoga dibahas dan dikupas tuntas dalam acara Gabres Gosip-gosip Breakfast Boy. Breakfast Boy. Berita selanjutnya datang dari salah satu additional keyboard Breakfast Boy yang juga salah satu biduan pria di Yogyakarta. Di mana hubungan asmaranya sering diterpa badai masalah hingga mengakibatkan hubungannya menjadi putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Ya, Dien melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan sebagai pria yang sedang putus cinta. Mulai dari mencoba untuk mengakhiri hidup dan hal-hal yang tidak senonoh lainnya. Langsung saja menuju beritanya. Itu tadi berita Gabres hari ini. Sampai jumpa di Gabres-Gabres selanjutnya. Karena gosip bukan sekedar gosip. Karena gosip adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gusmo. Alhamdulillah kita masih diberikan pertemuan, diberikan kesehatan di bulan yang sangat istimewa ini. Jika kamu ingin menjadi orang yang terhormat, maka hormatilah orang yang berpuasa. Dan sebaliknya, jika kamu ingin menjadi muslim yang terhormat, maka hormatilah orang yang tidak berpuasa. Semoga hari ini berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tadi pas saya recording keyboard mati listrik agak lama, kita mengisi waktu dengan latihan gulat seperti tadi. Emang Brave Boy kalau lagi waktu senggang gini sering latihan gulat. Semua rata-rata bisa gulat.
itu tadi sedikit contoh John Cena melawan The Undertaker. Oke, jangan ditiru di rumah ya. Ini anak kecil nggak boleh ngikutin. Ini perlu keahlian khusus dan orang-orang profesional di bidang gulat aja.